Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua di hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, dijauhkan dari segala masalah, dari segala bala, dari segala penyakit, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan rezekinya, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini saya mau buat kelapa bonsai kelapa yang tumbuh di atas batu, kawan-kawan. Kebetulan waktu saya ke Lampung, saya bawa batu karang dari laut. Jadi kita hari ini mau pakai batu itu sebagai tumpuan bonsai kita, kawan-kawan. Jadi nanti bonsai kelapa itu akan bertumpu di batu. Jadi seolah-olah kelapa itu akan tumbuh di atas batu, kawan-kawan. Bahan-bahannya, nah, ini kita potnya kita sudah isi tanah, kita sudah isi tanah pupuk kandang. Kemudian kita siapkan fiber ini untuk penyangga batunya di atas. Kemudian kita siapkan pasir, dan kita sudah ada batu-batu karang yang akan siap kita rakit, kita rangkai, dan kita punya kelapa yang sudah kita siapkan. Oh, bukan ini kawan-kawan, itu belum kita buka. Kita ada, nah ini dia, ini kita punya. Ini siap, nanti kita olah dulu, kita rapikan dulu sebelum kita tanam di batu ya. Nah, kita punya 4 buah kelapa yang akan kita olah hari ini. Kita akan mencoba untuk menumbuhkan di atas batu karang. Oke, kawan-kawan, simak. Nah, ini saya dibantu oleh kru ofisial. Nah, ini batu karang yang akan kita jadikan tumpuannya. Nah, itu kawan-kawannya, batu karang juga. Kita ambil dari laut ini. Kita kemarin ke pulau di Lampung, kita ambil ini. Nah, ini medianya. Oke, kawan-kawan, kita langsung aja mulai. Pasang batunya yang akan kita jadikan tumpuan yang kita harapkan nanti kelapanya tumbuh di atas batu ini. Kemudian kita pasang fibernya ini
kawan-kawan bisa beli meteran di toko bangunan banyak, tinggal dipotong seperlunya dan dibentuk sesuai keinginan. Kita akan isi dengan pasir. Kenapa pasir? Karena itu untuk mempermudah kita pada saat pembongkaran nanti. Tapi di bawahnya tanah, kawan-kawan, ini tanah, ini tanah, di dalamnya tanah, di dalam pot itu tanah bagian bawah. Nah, ini pasir. Pasir ini untuk mempermudahkan kita saat proses pembongkaran nanti pada saat dia sudah jadi, ya. Dia sudah membentuk akar kurang lebih sekitar 3 bulan. Kita perkirakan dia sudah sampai ke tanah akar-akarnya, kawan-kawan. Nah, itu nanti kita bongkar. Kita bongkar, jadi nanti akan terlihat kelapanya tumbuh di atas batu karang. Itu. Oke, diambil. Oke, kawan, tadi udah saya isi sebagian pasirnya. Tinggal kita tambah. Dan jangan lupa ya, kita siram pelan-pelan, perlahan, agar dia padat sempurna. Kalau kita siram sekaligus banyak, dia nggak memadat dengan sempurna, masih banyak rongga-rongga di dalamnya kosong. Kita siram pelan-pelan, dia akan mengisi rongga-rongga itu secara perlahan. Kita siram pelan-pelan, ditutup oleh dengan kain, kawan-kawan. Dengan kain untuk mengantisipasi terjadinya pecah pada bagian. Nah, kain apa aja? Kain apa saja? Lebih baik dengan kain-kain yang menyerap air.
kita ada kain ini, kita potong sedikit. Kita potong sedikit. Kita tutup seperti ini. Nah, pangkalan ini untuk mengantisipasi terjadinya pecah pada batok. Nah, kalau sudah seperti ini, kita selalu siram sehingga batok kelapa ini selalu lembab. Dengan begitu, kemungkinan untuk pecahnya kecil. Kalau memang selain dengan kain ini, kawan-kawan bisa lakukan dengan pernis ya, pernis atau cat bisa, asalkan tidak mengenai akar dari kelapa ini. Karena kalau dikena akar kelapa ini, itu secara otomatis akan mengganggu pertumbuhannya atau bahkan bisa membunuh kelapa itu sendiri karena itu bahan kimia. Oke, ini sudah bisa kita singkirkan, sudah bisa kita letakkan pada posisinya. Kita memproses yang kedua. Nah, oke. Ini pot yang sudah kita isi dengan media tanah, sekam, pupuk kandang, dan sedikit pasir. Ini bekas cat, ember cat kan, kita potong, kita bentuk. Dan kita cari batunya yang kira-kira bagus ya tampilannya. Agar batunya bisa stabil, tidak bergerak, itu mempermudah kita untuk memasang kelapanya nanti. Kalau misalnya kawan-kawan mencari batu karang di laut, kalau saran saya, usahakan cari yang putih seperti ini, kawan-kawan. Ini akan memperindah corak warnanya nanti. Oke, kita siram sedikit air. Agar dia bisa memadat.
Letakkan kelapa di atasnya. Seperti ini. Seperti ini. Kita isi pasir lagi. Untuk memadatkan pasirnya, kawan-kawan, tunasnya kita munculkan sedikit. Tanahnya kita munculkan sedikit ya, tunasnya kita munculkan sedikit. Jangan lupa kita tutup dengan kain dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya pecah pada batok. Oke. Untuk yang kedua, jadi kawan-kawan, yang selanjutnya prosesnya sama seperti itu. Mungkin tidak perlu saya buatkan video karena akan memperpanjang durasi. Oke, nanti kawan-kawan bosen nontonnya. Tapi yang jelas, kalau kawan-kawan suka dengan video ini, mohon dibantu subscribe-nya, like-nya, syukur-syukur bisa di-share karena subscribe itu gratis dan kawan-kawan bisa dapat pahala dengan subscribe itu. Begitu aja video yang bisa saya berikan kepada kawan-kawan semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.